Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kematian akibat COVID-19 kasus kematian di tanah air bertambah 1.600 hari ini kasus kematian pada total pasien COVID-19 yang sehingga bisa dan kasus yang sementara kasus positif bertambah sudah 1.5 tahun lebih kita menghadapi pandemi yang tak tahu kapan akan berakhir. Apakah beberapa bulan ke depan? Tahun depan? Atau mungkin? Hanya Tuhan yang tahu kapan semuanya kembali seperti seharusnya. Bosan? Kebanyakan orang merasakan hal yang sama. Tapi tidak dengan kami. Menyerah tidak ada dalam kamus kami. Pandemi bukanlah penghalang bagi kami untuk membantu sesama kami. Tekad kami telah kuat untuk membantu orang-orang melalui profesi kami. Patologi klinik.